a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. And you light up the path. I don't care. Dari banyak pembahasan itu berisi perbandingan antara hasil penelitian yang kita lakukan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain atau peneliti lain. Ya, saya coba jawab ya. Kalau kerangka teori itu dia merupakan gambaran skematis di mana mencakup keseluruhan teori yang kita permasalahkan. Kemudian tiga kerangka konsep itu hanya sebagian kecil skema yang akan kita teliti. Nah, jadi dalam batasan operasional itu, pertama kita menyajikan variabel-variabelnya dan variabelnya itu dijelaskan definisinya, terus alat ukurnya apa, cara pengukurannya bagaimana, dan skalanya itu dia dalam bentuk apa. Bagaimana kamu menyajikan analisis univariat? Menyajikannya untuk data kategorinya disajikan dalam N% dan ukurannya dalam bentuk min SD. Pada kesimpulan itu merupakan isinya jawaban dari pertanyaan penelitian. Jadi jika pertanyaan penelitiannya ada 5, maka jawaban yang ada di kesimpulan itu juga 5. See the sky full of stars. I think I see.